ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian yang kedua dari keyakinan orang-orang Syiah, dia berkeyakinan bahwa ahli sunnah itu adalah musuh ahlul bait. Ahli sunnah adalah musuh siapa? Ahlul bait. Iya. Baik. Jadi berdasarkan keyakinan mereka ini, ya, mereka menancapkan permusuhan terhadap siapapun yang bukan Syiah. Terhadap siapapun yang bukan Syiah. Iya. Karena bahasa mereka selain dari Syiah itu namanya nasib atau nawasib. Namanya nawasib. Nawasib itu katanya adalah orang yang memusuhi Ahlul Bait. Iya. Karena itu disebutkan oleh syekh mereka yang mereka sebut sebagai alimnya, ahli tahqiqnya, orang yang sangat teliti di tengah mereka. Ya, katanya namanya Husain bin Muhammad Al-Usfur Al-Bahrani. Dia punya kitab judulnya Al-Mahasin An-Nafsiyah. Iya. Dikatakan di situ bal akhbaruhum alaihi wassalam tunadi bi anna an-nasib huwa ma yuqalu lahu indakum sunniyan. Iya. Wala kalama fil murad bin nasib hum ahli at-tasannun. Jadi mereka katakan bahwa tidak ada silam pendapat di kalangan, di kabarnya, di semua riwayat dari Imam Ahlul Bait bahwa nasib itu, itulah yang disebut sunni. Itu nawasib. Mereka yang disebut sebagai sunni. Dan ucapan Ahlul Bait seperti itu. Bahwa mereka adalah orang yang mengikuti sunnah. Ya. Bahkan orang-orang belakangannya itu merinci siapa saja dari nawasib yang merupakan ulama sunnah. Seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Jauzi, ya, Ad-Dahabi, Ibnu Hazm. Itu ada di dalam buku Kashful Haqa'iq. Karya seorang Syiah yang bernama Ali Al-Muhsin. Baik. Jadi permusuhan mereka, ya, terhadap An-Nawasib itu luar biasa. Ya, karena itu di apa namanya buku An-Nasb wa An-Nawasib karya Muhsin Al-Mu'allam, dia sebutkan di situ satu judul bab. Satu judul, judulnya An-Nawasib fil ibad akthar min mi'ati nasib. Nawasib di tengah hamba-hamba itu lebih dari 200. Di antara mereka yang nawasib, Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Anas bin Malik, Hassan bin Thabit, Az-Zubair bin Awam, Sa'id bin Musayyab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Imamul Awza'i, Imam Malik, Abu Musa Al-Ash'ari, Urwa ibn Az-Zubair, Imamul Dhahabi, Imamul Bukhari, Az-Zuhri, Al-Mughira ibn Shu'bah, Abu Bakar Al-Bakillani, Syekh Hamid Al-Faqih juga masuk di dalam nawasib. Ini belakangan, ya? Iya. Jelas, ya? Jadi semuanya dihitung sebagai apa? Nawasib bagi mereka. Nah, kalau sudah masuk ke dalam nawasib, itulah hukum-hukum berat. Iya. Di dalam buku-buku mereka terhadap an-nawasib. Bahwa mereka adalah musuh dari Ahlul Bait. Kalau musuh dari Ahlul Bait bagaimana? Halal darahnya. Halal hartanya. Najis di tengah mereka. Baik. Karena itu kalau kita baca, ya ini kalau kita baca semua keterangan dari ucapan-ucapan mereka panjang, ya. Ya. Tapi di antara ucapan mereka, ya, yang diterangkan oleh ahli haditsnya Muhammad bin Ali Ibn Babawi Al-Kummi itu tadi yang diberi gelar As-Saduq di dalam bukunya yang lain yang berjudul Ilalus Syara'i', ya, dia meriwayatkan riwayat dari Abu Abdullah, salah seorang imam Ahlul Bait. Ditanya, bagaimana pendapatmu tentang hukum membunuh nasib? Hukum membunuhnya. Kata beliau, halalud dam. Halal darahnya. Halal darahnya. Tapi katanya, akan tapi saya berhati-hati dari, saya memperingatkan kamu. Ya. Berwaspada. Kalau kamu mampu misalnya ada nasib,
Terus ada tembok, kamu dorong tembok itu menimpa dia sampai dia mati. Atau ada nasib ahli sunnah, kamu tenggelamkan dia ya ke dalam air, tapi dengan catatan tidak ada yang melihatmu, maka silahkan kamu lakukan. Ya, silahkan kamu lakukan. Jadi memang gayanya mereka seperti itu. Jadi kalau mau cari yang terang-terangan, itu Syiah seperti itu gayanya. Jelas ya? Itu sudah metode hidup mereka, gaya hidup. Ya. Jadi mau cari betul-betul Syiah menghadapi itu, tidak ada. Karena salah satu akidah mereka juga akan kita terangkan, mereka mengatakan belum ada jihad sekarang, tidak boleh ada jihad. Jelas ya? Tidak boleh ada jihad. Jadi seperti itu. Baik. Terus ditanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang mengambil hartanya? Itu darah tadi ya, membunuh. Sekarang mengambil hartanya bagaimana? Ya begitu juga, kalau kamu mampu, ambil hartanya. Kalau kamu mampu, ambil hartanya. Dan ini riwayat disebutkan juga oleh beberapa orang Syiah. Ar-Hurrul Amili dalam kitabnya Wasailus Syiah. Atau yang terkenal di belakangan yang disebut dengan nama Ni'matullahi Al-Jazairi. Dalam kitabnya Al-Anwar Al-Nu'maniyah. Itu dia sebutkan juga tentang bolehnya membunuh nawasib ahli sunnah. Dan halal akan darah-darah mereka. Iya, halal akan darah-darah mereka. Baik. Ada riwayat mereka juga. Ya. Disebutkan di dalam kitab Ahkamus Syiah. Karya Al-Hairi Al-Ihqaqi. Dia katakan bahwa najis itu ada 12 jenis. Jadi najis ada berapa di kalangan orang Syiah? Ada 12. Ya. Disebut orang-orang kafir. Itu najis. Dan disebut juga orang-orang nawasib. Itu najis. Dan ini dari kejahilan orang Syiah ya. Karena kafir itu, kalau orang kafir itu bukan najis badannya. Tapi najis apa? Najis keyakinannya, najis ma'nawi. Baik. Dan diantara riwayat-riwayat mereka juga, mereka selain daripada menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, juga menghalalkan untuk menawan anak-anak dan istrinya. Ya. Jadi pikiran mereka. Jadi semua yang bukan Syiah, itu sikapnya. Itu sikapnya. Karena itu kalau mereka membunuh, menumpahkan darah, ya memang itu di dalam buku-bukunya. Ajarannya memang seperti itu. Ajarannya memang seperti itu. Baik.